Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara, kita bertemu sekali lagi malam terakhir Salam Baitullah secara langsung. Ya, ada di antara kita, saya tengok kat rumah dah mula sedih lah. Jangan sedih, kami kat sini lagi sedih. Ya, kita pada malam ini begitu bertuah, ya, pada malam terakhir ini, dan kita tampilkan dua panel yang akan kita bincangkan tajuk, satu tajuk yang amat menarik, jangan tinggal daku. Saya pun nak cakap pendek-pendek je malam ni. Dan kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami, taliannya 03-2282-8578. Saya selalu pesan, panggil anak-anak kita, saudara mara kita, tonton, duduk depan kaca TV, tonton Salam, Salam Baitullah. Dan carian Facebook kami adalah Salam Baitullah. Baik, malam ini tajuknya dia touching sikit, ya, jangan tinggal daku. Kita bersama dengan dua panel. Ya, satunya yang tidak asing lagi kepada kita, kita tampilkan kali yang kedua, Ustaz Muhammad Kazim alias Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekali lagi Ustaz, salam nak. Dan kita tampilkan seorang lagi, saudara pun selalu tertanya-tanya, selalu cakap terima kasih Bing Rakyat, terima kasih Rakyat Travel dan sebagainya. Kita tampilkan pada malam ini, ya, orang yang begitu bersungguh-sungguh menaja program Salam Baitullah ini, tidak asing lagi kepada kita, Tuan Haji Rosman Muhammad, Pengurus Besar Kanan Perkhidmatan Korporat Bank Rakyat. Assalamualaikum Tuan Haji. Nak salam tak boleh, jauh. Baik. Terima kasih. Baik, kita mulakan perbincangan kita pada malam ini atas tajuk jangan tinggal daku. Kita mulakan dengan Ustaz Kazim. Ustaz, ya, bila kita sebut jangan tinggal daku ini, ialah perasaan sayu, terutamanya jemaah haji yang akan meninggalkan Kaabah, ya, meninggalkan tanah suci. Dan bagaimana Ustaz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanglah sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang sangat kita cintai, sesuatu yang sangat kita kasihi, bila akan berlaku perpisahan, memang hanya jiwa kita yang dapat merasai betapa sedihnya, betapa pilunya ya saat perpisahan ini. Tapi macam mana pun perpisahan tetap akan berlaku. Ya, perpisahan kita di dalam dunia, perpisahan kita dengan keluarga kita, perpisahan kita dengan Baitullahil Haram, perpisahan kita ini tetap akan berlaku. Sebab semuanya ini adalah lumrah alam. Yeah. Setiap yang bermula itu pasti akan berakhir. Tetapi berakhirnya ibadat haji ini merupakan satu perkara yang sangat istimewa. Itu yang perbezanya. Kita boleh berpisah dalam pertemuan kita, kita boleh berpisah daripada perayaan hari raya kita. Tetapi perpisahan di antara kita dengan Baitullah, perpisahan kita dengan Kaabah, perpisahan kita dengan Mekah adalah satu benda yang sangat halus. Hanya orang yang pernah pergi, hanya orang yang pernah berada di sana yang dapat merasai betapa sedihnya perpisahan itu, betapa beratnya nak meninggalkan perpisahan itu. Seteringat lagu P. Ramli dalam bab ni. Jangan tinggal daku, oh kasih, oh pujaan. Jadi memang sangat kita merinduinya. Jadi bagi kita yang berada di tanah air ini, yang mana dah pernah pergi, saat perpisahan ini bila kita buat tawaf wida itu, hanya air mata saja yang mampu menggambarkan perasaan kita. Bila kita tengok Kaabah, bila lagi aku akan bertemu? Secara automatik kita akan berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan dia, jemputlah aku lagi ni ya Allah. Masa itu akan bercucuranlah air mata kita. Itulah saat yang paling istimewa dalam kehidupan kita sebenarnya. Ya Ustaz, Ustaz nyanyi sikit tadi, nampaknya mantap lagi Ustaz, vokalnya, pitchingnya mantap. Ustaz nyanyi lagu apa mesti jadinya. Baik Tuan Haji Rosman, kita nak berpisah pada malam ini dengan penonton Salam Baitullah. Tetapi 3 tahun berturut-turut, bila sebut saja Salam Baitullah, orang akan teringat Bank Rakyat. Dan penonton kita selalu mengucapkan terima kasih dalam Facebook pun, kalau Tuan Haji tengok, penonton kita mengucapkan tahniah, terima kasih kepada Bank Rakyat. Apa yang menjadikan Bank Rakyat ni nak bersama Salam Baitullah ni Tuan Haji? Sebenarnya kita di Bank Rakyat dah menaja program selama 3 tahun berturut-turut. Salah satu objektif kita ialah untuk merapatkan lagi apa yang berlaku pada jemaah haji di Mekah, di Madinah, dengan saudara mara mereka di tanah air. Jadi through Facebook dan sebagainya mereka akan mengetahui lah keadaan saudara mara, sahabat andai di Mekah. Di samping itu juga kita
nak juga menaikkan lagi image korporat bank rakyat. Ramai sebagai sebuah institusi yang kewangan Islam yang yang amat prihatin terhadap keperluannya umat-umat Islam khususnya di Malaysia. Banyak orang yang tak tahu bank rakyat ni dari segi asetnya kita bank Islam ataupun institusi kewangan Islam yang terbesar di Malaysia dan yang ke-12 di dunia. Kalah bank-bank lain tadi. Kalah bank-bank lain kalau berbanding dengan bank di Arab dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan peningkatan bank rakyat dari masa ke semasa. Jadi dari segi pula produk-produk yang kita ada melalui tabung haji dan sebagainya, dengan ada apa, kita ada mesin ATM sebanyak 600, kita ada 136 cawangan. Mudah-mudahan transaksi orang yang di tabung haji boleh melakukan di bank rakyat, jadi memberi kemudahan pada mereka-mereka. Jadi saya harap jemaah haji kita yang ada di tanah suci dapat menggunakan perkhidmatan yang kita ada. Berapa cawangan tadi Tuan Haji? 136. Tengok macam tak banyak, rupanya banyak Tuan Haji. Banyak. Baik, Ustaz Kazim, kita beralih sedikit ni. Bank Rakyat 3 tahun berturut-turut dia tak mau berpisah dengan Salam Baitullah. Tak ada niat lain nak mendekatkan penonton dengan rumah Allah. Dan kemudian nak menanamkan rasa rindu dengan rumah Allah. Ustaz Kazim, kenapa apa yang belum pergi terasa rindu, yang nak tinggalkan terasa sayu? Ya. Ustaz Ghazim, seperti mana yang selalu kita baca ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa bumi Mekah, bumi Madinah ini ialah masabatan linnas. Dijadikan sebagai satu tempat tumpuan untuk manusia. Masabah ni maknanya kalau pergi sekali akan datang lagi. Kalau dah balik teringat lagi. Kalau sebut aja benda tu mesti tersentuh hati. Itu dipanggil sebagai masabah. Dan perasaan ini yang berlaku sekarang. Ya, kalau kita lihatkan keadaan gambar yang kita siarkan sekarang ini, tuan-tuan boleh lihat ya bagaimana keadaan kerinduan kita, kesyahduan kita sekarang. Semua orang yang pernah pergi haji, yang pernah pergi umrah, bila melihat ribuan, jutaan manusia yang mengelilingi Kaabah sekarang ini, itu dipanggil sebagai masabah. Bukannya cantik pun Kaabah itu dengan kelambu hitamnya saja, tetapi kecantikan itu bukan letak pada gambaran Kaabah itu. Kecantikan itu letak dalam hati kita, keimanan kita. Sebab itu Mekah dan Madinah ini sangat mengalu-alukan Duyufur Rahman. Jadi jangan adik-adik, jangan abang-abang, kakak-kakak yang berada di tanah air sekarang ini merasa takut nak pergi ke Mekah. Mengenangkan dosanya lepas. Di sini adalah tetamu Allah. Kita adalah tetamu Allah. Allah meraihkan kita. Kalau kita pergi dengan penuh keikhlasan, kalau kita sampai di sana dengan penuh pengharapan, insyaAllah Allah akan balas kepada kita dengan penuh penuh kebaikan kepada kita. Maka di situlah kita akan dapat rasa betapa sayangnya Allah pada kita. Di situlah kita akan dapat rasa bahawa Allah ni sangat kasih pada kita. Sebab itu orang yang pergi Mekah ni macam-macam benda yang dia jumpa. Dia susah ada orang bantu. Dia sakit ada orang tolong. Dia doa mustajab. Kadang-kadang hari ni berdoa, hari ni mustajab. Jadi itulah satu sebab yang mengatakan bahawa bumi ini adalah bumi yang sangat istimewa. Tempat yang sangat mustajab. Sebab itu bila orang pernah pergi ke sana, maka hatinya akan sentiasa menggamit untuk datang lagi. Dan orang yang belum pernah pergi, bila sebut saja Mekah, bila sebut saja Madinah, mesti ada perasaan untuk menjejakkan kaki ke sana, walaupun sekali. Ustaz, bila kita sebut saja jangan tinggal daku ni, Ustaz, setiap orang nak tinggalkan Kaabah ni hatinya sayu. Saya rasa tidak berkecuali semua orang akan menitiskan air mata. Kenapa air mata begitu murah apabila nak tinggalkan Kaabah? Tak sikit je. Keegoan seorang laki-laki sangat susah bila nak menitiskan air mata. Tetapi keegoan itu akan jatuh di hadapan Kaabah. Besar macam mana pun kita, hebat macam mana pun kita, kita akan tunduk di hadapan kebesaran Allah. Itulah tanda air mata kita. Dan air mata itulah yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Ya, Ustaz. Saya nak beralih kepada Tuan Haji Rosman. Tuan Haji, jarang ada syarikat korporat nak melaksanakan CSR ni, tanggungjawab sosial korporat mereka. Tetapi Bank Rakyat dan Rakyat Travel tampil. Sebab biasanya boleh sebut program agama, Allah, gitulah dia, kita punya sinikal, kita begitulah. Kita tak pernah yakin bahawa program agama ini boleh mendapat sambutan, orang suka dan sebagainya. Sekarang ini Bank Rakyat tampil ke depan. Tuan Haji jangan jawab dulu, kejap lagi Tuan Haji, kita berehat, kita ikuti pesanan daripada syarikat korporat Tuan Haji lah. Penonton jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Silakan.
Saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah. Terima kasih Bank Rakyat, terima kasih Rakyat Travel kerana sudi menaja program yang begitu besar ertinya kepada semua ya, kita sebagai umat Islam. Baik, kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami, talian kami 0322828578 dan carian Facebook kami adalah Salam Baitullah. Dan saya pun telah mendapat isyarat daripada Tuan Izam Hadi Siddiq setelah pun menyempurnakan hajinya, dan kita dengar sedikit khabar daripada Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Tuan Haji Izam. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya doktor. Iya, dengar suaranya rasa terlepas rindu dalam hati ni Tuan Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tajuk yang dibawakan hari ini. Iya. Bila kita dengar awal-awal tadi, ha, dah rasa syahdu, dah rasa pilu. Yeah. Tapi saya kuatkan juga untuk memberi laporan semasa dari Tanah Suci untuk hari ini. Sebelum itu, sekarang dah pun pukul 4.13 minit petang, iaitu baru lepas waktu asar. Dan jemaah haji kita sebenarnya mula balik ke Mekah selepas mengerjakan ibadah melontar di Mina selama 3 hari. Dan sekarang ni pergerakan sebenarnya beransur-ansur balik, bermula dari pada pagi tadi pukul 7 pagi dan insyaAllah akan berakhir malam ni lebih kurang pukul 7.30 malam. Rasanya jemaah kita akan kembali semua. Jadi sebahagian jemaah yang ada di samping saya ni, mereka dah pun selesai membuat tawaf haji dan juga sa'i haji. Jadi doktor, kalau sana ada dua tetamu, saya ada seorang tetamu, tetapi lebih ramai lagi di samping saya jemaah-jemaah haji ni. Okey, kita nak tahu macam mana pencapaian jemaah haji kita di Tanah Suci ini melaksanakan dan mengerjakan ibadah haji, terutamanya di kawasan-kawasan masyair ni. Jadi bersama saya Ustaz Khairul Azhar Muhammad sebagai pembimbing ibadah haji di Tanah Suci. Okey Ustaz, boleh Ustaz jelaskan macam mana pencapaian jemaah haji kita setelah mengikuti kursus sebelum ini dan mereka melaksanakan sendiri ibadah haji di kawasan masyair bermula dari Arafah kemudian Muzdalifah, Mina dan seterusnya balik ke Mekah kembali ini Ustaz. Alhamdulillah, saya dapati jemaah haji Malaysia pada tahun ini adalah begitu hebat, di mana mereka ini begitu bersemangat di dalam melaksanakan ibadah haji, terutamanya di dalam melaksanakan rukun dan juga perkara-perkara wajib haji, di mana saya dapati mereka ini dibekalkan dengan pengetahuan yang cukup sebelum datang ke Tanah Suci ini, dan bila sampai di lapangan yang betulnya, mereka telah melaksanakan segala ibadah-ibadah tersebut dengan jayanya tanpa ada kesalahan-kesalahan yang besar. Saya nampak di masyair, terutamanya di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina, mereka melaksanakan apa yang mereka telah pelajari. Dan ini telah dibuktikan juga dengan mana saya tahun ini menjaga talian ibadah satu perkhidmatan baru yang diperkenalkan oleh Tabun Haji, di mana saya mendapat panggilan hampir 1,000 panggilan daripada jemaah haji, di mana mereka memanggil hanya untuk mengesahkan ibadah-ibadah yang mereka telah laksanakan, di mana mereka berada di ketika tawaf di masyair dan sebagainya, mereka menghubungi talian yang dibekalkan dan mereka hanya untuk mendapat pengesahan ibadah yang mereka telah lakukan. Jadi ini terbukti bahawa mereka telah pun faham dan juga telah dibekalkan dengan bimbingan-bimbingan yang telah dilaksanakan. Itu saja. Itu penjelasan daripada Ustaz Khairul Azhar Muhammad tadi doktor. Maknanya jemaah haji kita faham dengan apa yang mereka laksanakan. Baik, saya ke kanan sementara. Jadi lebihkan sedikit masa ke Tanah Suci ni. Makcik, saya nak tanya, tajuk yang dibincangkan di studio sekarang ni, Jangan Tinggal Daku. Makcik akan berangkat bila? Satu hari bulan, November. Okey, nama penuh dulu Makcik. Jawatriah Binti Isa. Mungkin esok ataupun malam ni akan melakukan tawaf wadak selamat tinggal. Jadi macam mana perasaan Makcik bila nak tinggalkan Mekah, nak tinggalkan Kaabah ni Makcik? Rasa sedih sangat. Kalau boleh nak datang lagi. Tak mau. Kalau boleh tak mau, tak nak balik lah kat sini. Rasa seronok lah kat sini nak buat ibadah abang. Alhamdulillah. Okey, seorang lagi Kak. Okey, nama penuh Kak Lu. Suara boleh lah kan? Boleh. Nur Aida binti Haji Syafi'i. Okay. Daripada Ketua Baru. Nak tinggalkan Kaabah, nak tinggalkan Mekah, nak tinggalkan Masjidil Haram.
apa dah. Bercampur lah sebab pun ada gembira nak jumpa keluarga kan. Tapi kat sini memang dah rasa sayu sangat. Rasa dua hari ni pun memang nak penuhkan kat masjid. Itulah harapan. Terima kasih Puan ya. Okey, itu dua. Kita tanya Pak Cik kita ni. Cik. Gampak depan sikit ya. Okey. Okey, Pak Cik nak tinggalkan Mekah, nak tinggalkan Masjidil Haram. Apa perasaan Pak Cik? Entar Allah. Ya. Mana hak cukup masa dah nak balik ya. Insyaallah. Okey, terima kasih banyak Pak Cik. Okey, seorang lagi kita tanya abang. Abang nama siapa bang? Aziz Ibrahim. Okey, Abang Aziz. Abang Aziz nak tinggalkan Masjidil Haram ni. Kalau sampai mula-mula abang mengalirkan air mata menangis kan? Memanglah. Terharu sekali. Kita nak tinggalkan sekarang ni, jadi macam mana abang Aziz? Terharu sekali lah. Memanglah. Siapa yang tak sedih tinggalkan abang kan? Okey bang eh? Yeah. Okey doktor. Kalau ada masa insyaAllah kita kembali lagi. Tapi kita tidak akan putuskan talian. Kita nak bagi peluang pada jemaah haji kita ni untuk sama-sama dalam rancangan Salam Batullah yang terakhir untuk malam. Untuk seketika kembali ke Angkasa Puri doktor. Terima kasih Tuan Haji. Salam saya pada semua. Baik, terima kasih Tuan Haji Izam Hadi Sidik. Baik, kita sambung balik perbincangan kita Tuan Haji Rosman tentang tanggungjawab tadi. Tapi sebelum saya jawab soalan tu Ustaz, saya nak komen sikit lah pasal Ustaz tadi cakap pasal orang rindu tinggalkan Kaabah dan sebagainya. Saya sendiri dari segi pengalaman peribadi, saya duduk di Jeddah 4 tahun bekerja di sana. Jadi masa saya nak, saya baru balik lebih kurang dalam 3 bulan. Ya, kalau dulu tu boleh katakan kalau tak tiap-tiap minggu sekurangnya 2-3 kali sebulan tu adalah ke Mekah. Jadi bila bila kita tak pergi ke Mekah, kita rasa sesuatu, kita rasa macam sesuatu yang kehilangan. Jadi apa yang Ustaz beritahu tadi, apa yang jemaah haji kita beritahu dia, saya faham lah perasaan tu. Jadi balik pada soalan Ustaz tadi tentang kenapa Bank Rakyat dari segi CSR kita kita melakukan perkara begini, sebab kalau objektif kita tadi nak merapatkan, mengharapkan program ni dapat sambutan dan sebagainya. Dari segi lain kadang-kadang memang dari segi korporat kita tak cakap benda-benda ni, tapi barakah tu keberkatan yang kalau kita lakukan perkara macam ni, mudah-mudahan you know, Allah pula akan lagi memajukan lagi Bank Rakyat. Kalau hari ni nombor 1, nombor 10, mungkin satu masa boleh lagi lebih baik daripada itu. Jadi itu tujuan kami. Saya yakin Haji, intang surullah yang surkum, kamu tolong Allah, niscaya Allah tolong kita insyaAllah. Baiklah, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita ikuti dulu bingkisan tetamu Allah dan warna-warni Baitullah. Kita ikuti bingkisan ini, kita akan kembali selepas ini. Silakan. Saya Jamilah binti Abdul Hadi dari Batu Pahat Johor untuk mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada anak-anak saya yang berada di Kuala Lumpur dan juga saudara-saudara, juga saudara sekampung saya di Batu Pahat Johor. Saya Jamilah binti Muhammad Tahir daripada Kuala Kangsar Perak mengucapkan selamat hari raya kepada semua rakyat Malaysia dan kami mohon doakan kami semua jenis semoga mendapat haji yang mabrur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Satu, saya Hawam Maimun binti Haji Wan Ismail mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada kawan-kawan saya dan anak-anak saya di Kuala Terengganu dan juga saya sayang kepada Perdana Menteri dan juga Sultan Terengganu iaitu Sultan Mizan. Saya Farida binti Muhammad Jani daripada Masjid Dawangi Kuala Lumpur mengucapkan selamat hari raya kepada kaki tangan Dawangi, kaki polis-polis yang bertugas sekarang ni. Doakan saya semoga saya dapat mengerjakan Haji Mabrul dan saya juga mendoakan semua kawan-kawan saya yang berada di IPD Dawangi semoga bertugas dengan cemerlang sekali. Saya sayang Malaysia. Saya Jamiah binti Anya Ahmad. Saya mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada semua anak-anak saya yang berada di Puperak, Adlin, Marina, Karina dan Suriana. Ibu di sini sehat-sehat saja. Semoga ibu dapat haji yang mabrur. InsyaAllah.
terdapat setelah Baitullah ni patut diteruskan lagi di masa-masa akan datang. Bagi orang yang bercita-cita berangan-angan atau memang ada niat untuk mengerjakan haji, kan patut tengok rancangan ni. Sebab itu boleh menyarankan kepada orang selain pada kita menghadirkan diri kepada apa nama kursus-kursus haji ini dengan tetamu-tetamu yang diundang itu semua, memberi satu gambaran yang memberi gambaran yang jelas, kebenaran jelas lah. Apa yang mereka bertengah bagi penerangan itu semua kita rasa jelas dan kita rasa perhatilah. Kalau orang yang belum pergi haji pun bila dia tengok rancangan tu dia rasa macam dia pergi kursus ke apa-apa kan, jadi menambahkan ilmu dia lah. Yang eksplorasi tu lah, eksplorasi kan dia dia apa ni, dia tunjukkan perjalanan dia, tempat-tempat dia tunjukkan, tempat-tempat sejarah semua tu kan. Eh, dari situ kita dapat banyak sedikit ilmu lah kan, sebab akak belum pergi ke sana. So daripada situ kita dapat gambaran lah macam mana tempat-tempat dia kan. At least kalau kita pergi kemudian kita boleh dapat tahulah tempat-tempat yang kita nak mengucapkan haji kan. Dan pada tu dia akan, dia ada keluarkan masalah-masalah yang di apa ni, yang dihadapi oleh jemaah-jemaah haji kan. Jadi dari situ kita tahulah macam mana untuk mengatasi kalau kita pergi kan. Bagus, program tu bagus. Which is kita boleh sharing atau pengalaman atau preparation sebelum nak pergi tu kan. Dia punya point dia kita sharing. Kita pengalaman sebelum dan selepas. Rasanya kalau rancangan macam Salam Baitullah ni rasanya elok lah kita buat, sebab sampai sekarang ni kalau kita tengok remaja pun dia macam tak di-exposekan sangat dengan benda-benda macam ni. Jadi bila dah macam tu, dia akan sikit sebanyak tu akan memupuk rasa sikit lah dekat remaja untuk untuk join benda-benda yang ke arah keislaman macam tu. Ha. So kita rasa ingin tak sangat nak tengok tu. Yang lain tu mungkin tak berapa sangat, mungkin dia dah sana tu. Yang ni program yang ada kepelbagaian, ada daripada dihantar langsung daripada buka, lepas tu ada soalan jawab dengan penonton, lepas tu ada macam segmen, ada segmen-segmen macam apa cerita dia kumpul duit apa semua tu kan. Segmen ke bila dia pergi apa dia jemaah haji yang dah lama sampai sana, bila dia dapat berhubung dengan dia punya ahli keluarga di Malaysia lah. Saya rasa macam terpanggil nak pergi lah, pasal dia rasa macam macam satu apa keinginan tu membuat nak pergi. Ha. Baik, sorry, terima kasih. Kami masih lagi terus di bersama Salam Baitullah. Terima kasih Bing Rakyat dan terima kasih Rakyat Travel. Dan pada malam ini soalan yang ke-10 akan kita paparkan saudara. Jawapan pun kita telah berikan. Jangan lupa terus menonton Salam Baitullah. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Syahidah binti Saleh dari Muar Johor. Dah pergi haji dah? Belum lagi Ustaz. Tak apa, Salam Baitullah akan tanamkan kerinduan itu. Silakan Puan. Ya, yeah. Ustaz, hari ini hari terakhir sesuai dengan tajuk Jangan Tinggal Dapur. Bukan terasa hari ini tak sesuai untuk tanya soalan. Hari ini adalah hari untuk kita berkongsi kekasih, rindu kita pada Baitullah. Dan mudah-mudahan Salam Baitullah akan terus, bukan hanya ketika bulan haji Ustaz. Mohon nanti yang panjang-panjang kan. Iya. Kepada bank rakyat. Sudikanlah. Iya. Ya, moga apa yang dilakukan oleh ATM Ustaz kepada penerbit mendapat rahmat Allah. Dan terima kasih Salam Baitullah dan mendekatkan kami dengan Baitullah sendiri. Terima kasih Puan Syahidah. Ya. Itu bagi semangat pada kami dan juga bank rakyat itu sendiri. Baik. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah harapan setiap orang, setiap kali itulah yang disampaikan kepada kita. Baik. Saya baca pula Facebook yang telah dihantarkan kepada kita, sama macam ucapan Puan Syahidah tadi. Mari kita tengok bersama saudara daripada Zazwani Rozaidi. Dia kata orang yang pergi haji menangis di depan Kaabah, kami di sini pun menangis juga sebab kami bersyukur dapat melihat Kaabah di TV, masya-Allah. Daripada Johari Ishak, tuai padi antara mas.
masak. Saya tak pandai menyanyi, saya baca aja. Esok jangan layu-layuan, intai salam Baitullah antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan, terbaik rancangan yang amat-amat memberi manfaat. Daripada Wan Zaliha Abu Bakar, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tajuk pada hari ini seperti pesan kami terhadap siaran salam Baitullah, jangan tinggal daku, iaitu siaran salam Baitullah bersiaran kalian terakhir pada hari dan tahun ini. Pelbagai input yang kami perlui, apa yang kami harapkan semoga terdapat penambahbaikan untuk siaran ini. Banyakkan talent untuk menelpon, kalau telefon saja susah nak jawabnya, dan lama. Dan ayah saya cuba call tapi tak pernah dapat. Allah, cuba lagi tak apa, boleh ke tahun depan, panjang kali tempoh bersiaran salam Baitullah. Tanyalah RTM, tanyalah Bank Rakyat dia. Dan kemudian saya pula yang jawabnya. Pada Rosna Ni Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul kata Ustaz, ego seorang lelaki akan luntur di hadapan Kaabah. Musim haji tahun lepas, saya melihat seorang lelaki meraung-raung dari tingkat 3 Masjidil Haram sambil tangannya terawang-awang melambai Kaabah. Air matanya bercucuran. Dia langsung tidak memperdulikan pandangan orang ramai yang memerhatikannya. Kalau nak baca ni, semuanya bagus-bagus. Saya betul letih nak bacanya. Apapun, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bacakan daripada semasa ke semasa. Cuma Ustaz Kazim, dia kata sampai ada yang teresak-esak dan sebagainya, Ustaz. Kenapa Ustaz? Itu saya tanya lagi begitu, Ustaz, silakan. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Rindu yang pertamanya sebab susah nak pergi, yang keduanya daripada 5 bilion, 1 bilion umat Islam, kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, tak bila lagi kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, kita rasa bertuah sebab kita dah menyelesaikan ibadat haji kita. Ini adalah kesempurnaan dalam hidup kita. Yang kelimanya ialah kerana pertemuan kita ini, setiap yang bermula akan berakhir, dan kita akan ingat kita lahir dahulu, kita yang menangis. Dan apabila kita meninggalkan dunia ini, orang lain pula yang akan menangis kepada kita. Dunia ini berada begitulah. Kita lahir ke dunia dalam keadaan kita menangis, dan bila kita meninggalkan dunia ini pula, orang menangis untuk kita pula. Tetapi tangisan yang sebenarnya ialah tangisan penyesalan itu. Tangisan merasakan bahawa kita ni banyak berdosa dengan Tuhan. Kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, mengampunkan dosa kita yang banyak ni. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Yang boleh menghapuskan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ibadat haji, ibadat korban yang kita buat, insyaAllah Allah menghapuskan dosa kita, insyaAllah. Jarang Ustaz betul menyanyi banyak lagu, Ustaz. Bank Rakyat kena bayar lebih sikit. Tuan Cik Rosman, saya tabik lah orang kata, atas usaha dan inisiatif Bank Rakyat ni. Dan sambutan penonton nampaknya begitu hebat. Apa harapan apa tu Bank Rakyat mungkin untuk tahun yang akan datang, Tuan Cik? Ini macam nak berjanji je lah. Silakan Tuan Cik. InsyaAllah kalau kita lihat Bank Rakyat dah 3 tahun berturut-turut daripada 2010, 11 dan 12. Daripada episod yang bermula tu 15 saja. Sampai tahun ni dah 20. Malah kelainan pula pada 2012 ni, kita ada pula Rakyat Travel. Subsidiary Rakyat Holding dan juga subsidiary Bank Rakyat yang menawarkan ada hadiah utama pakej umrah untuk pemenang dan sebagainya. InsyaAllah kita, saya bagi pihak sepengurusan akan menilai prestasi kita selama ni. Dan insyaAllah kalau perkara yang baik-baik tu biasanya kita tengoklah sama-sama. Tuan Haji, saya selalu sebut apa yang penonton boleh lakukan. Sambut hikmat Bank Rakyat ini. Rakyat Travel ada dua buah aja, tak silap saya Tuan Haji. Gunakan perkhidmatan itu. Dua, lepas itu jadilah lebih banyak lagi kan. Dan kemudian 100 berapa cawangan tadi Tuan Haji? 136. 136 kan. Kalau pakat-pakat buka akaun tu, itu cara kita Tuan Haji. Bukan begitu Tuan Haji? Mudah-mudahan itu yang kita harapkan, InsyaAllah.
Baik Tuan Haji, kita berehat seketika, kita ikuti bingkisan khabar dari Tanah Suci dan kita akan kembali selepas itu. Saudara jangan ke mana-mana, silakan. Selama 50 hari, kru Salam Baitullah di lokasi berada di Tanah Suci untuk penggambaran dan liputan musim haji kali ini. Dengan dua juru kamera, Haji Syahrudin Ibrahim, Haji Aris Ahmad, seorang juru teknik Haji Wan Muhammad Jeffrey Abdul Kadir, liputan berita dan bahan Salam Baitullah oleh wartawan Haji Wan Lukman Muhammad Fisul dan saya sendiri Izham Hadi Siddiq. Alhamdulillah bahan-bahan dari lokasi berjaya kami perolehi untuk tatapan penonton TV1. Penggunaan peralatan yang terhad dengan banyak lokasi larangan terpaksa kami tempuhi. Namun semuanya dapat dirakam, termasuklah peristiwa bersejarah penyerahan kiswah baru yang dihadiri pengurusi Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Sheikh Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudais. Tugas menjadi keutamaan kami. Ibadah haji juga perlu kami laksanakan seperti mana yang dilakukan oleh jemaah haji. Di Madinah, ada masa yang terluang kami akan ke Masjid Nabawi. Manakala di Mekah, peluang ke Masjidil Haram sentiasa kami rebut. Dibantu kenalan di Madinah, Haji Muhammad Nur Huzaini Abdul Rahman, Ustaz Abul Khair Man Ali, beberapa lokasi yang jarang diziarahi jemaah dapat kami lawati. Tempat-tempat menarik ini boleh dijadikan sebagai pakej lawatan oleh Rakyat Travel yang menyediakan pakej umrah pada masa depan. Banyak cabaran yang kami hadapi sepanjang membuat liputan lebih 50 hari di Mekah, Madinah dan Jeddah. Pengalaman tu banyak sangat. Ada yang sedih, ada yang gembira, yang tensi pun ada. Tapi orang kata kita kena kontrol lah. Kan orang pun pandai ambil hati je. Dia meredakan keadaan lah. Dalam buat ibadat ni, kita dah merasai lah, dah ikut ni, rasai apa yang mau pergi melontar, pergi mabit ni semua. Ini pengalaman yang paling kemuncak lah yang pernah dalam hidup saya. Sama berada di Mekah 52 hari, saya menjalankan tugas dengan, saya rasa dengan baik dan berkesan lah apa yang saya dapat gambarkan dan dapat disiarkan bersama-sama kru Salam Baitullah dan liputan berita. Salam ada-ada dari saya Aris Ahmad, juru kamera RTM. Kesabaran dan fokus pada kerja yang diamanahkan amat penting untuk memastikan setiap bahan yang diperolehi berjaya dihantar melalui peralatan komunikasi yang dimiliki. Dan selama bersiaran Salam Baitullah 50 hari di Mekah dan Madinah, itulah visual-visual yang dapat saya sumbangkan. Bagi kru teknikal, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Jaman Jeffrey Abdul Kadir ucapkan selamat raya adik-adik kepada semua penonton di Malaysia. Idea digarap bersama untuk menyediakan cerita yang menarik, manakala interaktif bersama tetamu Allah di Tanah Suci amat diutamakan supaya keluarga di tanah air dapat mengetahui berita-berita terbaru daripada kami. Alhamdulillah, sepanjang berada di bumi suci Mekah dan Madinah ini, iaitu selama lebih 50 hari, saya tidak dapat gambarkan bagaimana perasaan saya berada di bumi suci Mekah dan Madinah ini. Tugasan yang diberi inilah yang paling lama pernah saya berada di luar negara, tetapi ini adalah yang paling hebat perasaan yang saya alami, dan sedih terpaksa meninggalkan Mekah dan Madinah. Okay, kita harapkan penonton telah pun berpuas hati dengan bahan-bahan yang kami paparkan dalam Salam Baitullah 2012. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada musim akan datang, mungkin dengan kru yang lain pula. Jadi pengalaman sepanjang membuat liputan Salam Baitullah untuk edisi 1433 ini memang amat mencabar, kerana kami melaksanakan ataupun membuat siaran langsung setiap hari bermula dari 10 sehinggalah 29. Ada 2-3 tempat yang kami terpaksa lalui tanpa siaran langsung disebabkan talian komunikasi yang agak teruk. Alhamdulillah, segalanya berjalan lancar.
Pengurusan media Tabung Haji turut memainkan peranan penting untuk membolehkan kru Salam Baitullah mendapat cerita yang menarik tanpa menyentuh sensitiviti Kerajaan Arab Saudi, jemaah haji dan petugas-petugas haji. Pastinya kami akan merindui kerja-kerja penggambaran dan liputan di Tanah Suci ini. Salam Baitullah mengajar kami erti kesabaran, ketelitian, kejujuran, kerja berpasukan, tidak berkira erti penat lelah. Bukan wang ringgit yang dikejar, bukan populariti yang kami cari. Salam Baitullah untuk semua pengerat ukhuwah, pembawa berita Duyuful Rahman, pengubat rindu sanak saudara di tanah air. Kerja dan ibadah seiring mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. ...2012, bermakna 62 tahun lamanya. Kenangan di Baitullah berlabuh dalam ingatan Haji Ismail Aziz, Haji Ahmad Abdul Aziz. Kerana pada tanggal 18 Julai 1950, dia telah mengikuti ayah dan ibu tercinta menunaikan Islam kelima dengan menaiki kapal haji SS Tiberias menerusi pelabuhan Pulau Pinang. Dulu kalau kita pergi dengan kapal laut, kapal haji ini, dia dua tempat lah. Satu pelabuhan Swettenham di Port Klang, satu lagi di pelabuhan Pulau Pinang. Jadi sanak saudara yang datang ni, yang nak pergi katalah 3 orang, 4 orang, yang datang tu 2-3 bas. Lepas tu hari pelayaran, semua akan datang ke Padang Kota, yang dipanggilkan Padang Kota Lama, Esplanade. Daripada situ akan berhimpun dan semua akan masuk ke pelabuhan apabila dipanggil. Jadi bila jemaah haji semua dah naik atas kapal, barulah dibenarkan orang-orang yang hantar datang duduk di di pelabuhan. Sebelum kapal bertolak, ini yang paling sayu sekali yang saya merasai, walaupun saya baru umur 5 tahun, saya ingat lagi. Apabila azan dikumandangkan, selepas bunyi 3 kali serombong kapal bunyi tun tun tun, lepas tu akan dibunyikan azan. Bila bunyi saja azan, elok habis azan, tali kapal akan diangkat dan kapal akan terus berlayar. Masa itulah kita tengok semua orang kemudian menangis melihat anak saudara yang pergi dan yang tinggal. Barang-barang yang kita bawa ni, kalau pergi kapal laut, dia ada dua jenis barang yang kita bawa. Kalau yang makanan ringan, kita bawa dengan beg kita sendiri. Kalau yang barang yang kita nak gunakan di Tanah Suci Mekah dan juga di Madinah nanti, kita bawa dalam tong, dipanggilkan tong Sahara. Itulah ada beras, bawa lesung, bawa dapur. Biarpun banyak orang, banyak ragamnya, tetapi matlamat 1,500 jemaah yang datang dari seluruh pelosok tanah air tetap satu. Masing-masing berusaha untuk mendapatkan haji yang mabrur. Apabila kita sampai di Jeddah, kita semua diturunkan. Lepas tu kita akan berkumpul di satu tempat di mana syekh kita. Lepas tu kami akan naik bas, kami akan bertolak terus ke Tanah Suci Mekah. Dan di sana tidak ada hotel. Semua rumah-rumah syekh haji. Kita duduk dengan syekh haji. Berbeza dengan sekarang. Sekarang orang pergi duduk di maktab atau duduk di hotel. Dulu perjalanan tidak ada jalan raya. Kita jalan dengan bas untuk pergi ke Mina, ke Madinah ke apa semua, melalui padang pasir. Selepas kami daripada Mekah, kami pun bertolak kepada Arafah untuk wukuf. Jadi bila sampai di sana, masing-masing ditempatkan di kemah, ni kemah masing-masing lah. Kemah zaman dulu dengan zaman sekarang berbeza. Tidak ada aircon, tidak ada kipas angin, tidak ada apa. Dan betul-betul padang, betul-betul padang Arafah tanpa tumbuhan. Tetapi di celah-celah kesibukan jemaah membuat persiapan untuk melaksanakan ibadah, Haji Ismail sempat merasai detik-detik yang luar biasa di Tanah Suci Mekah ketika itu. Saya ni, saya minta kat mak saya koleh. Mak lah, sekarang dulu panggil koleh lah. Koleh tin ni, nak pergi minum air. Jadi masa saya nak jalan tu, saya terasa atas tangan saya jatuh seketul ais.
Saya menjerit-jerit, saya kata Allah Ta'ala bagi ais kat saya. Saya seronoknya. Saya lari balik pada mak saya. Mak saya kata, mana kau dapat ni? Bila mak saya tanya macam tu, sekali dengan takdir Allah turun hujan batu selebat-lebatnya di Padang Arafah pada tahun 50 tu. Lebih kurang dalam 45 minit hujan tu turun. Jadi berkesepah habis semua orang, kemah terterbang habis semua. Dan lepas habis semua tu, saya dipahamkan lebih kurang 2,000 orang cedera parah dan ada yang meninggal. Alhamdulillah, kembara nurani di Tanah Suci Mekah berjaya disempurnakan. Jemputan dari Ilahi diakhiri dengan perjalanan meredah samudra luas yang penuh dengan kisah suka dan duka. Saya tengok mayat tu dibalut dengan kain putih dan letakkan di atas satu papan. Satu papan tu, kita katalah macam ni, papan tu letak macam ni, jenazah tu kepala dia di atas, kaki di bawah, dan di bawah kaki tu diikatkan tali dengan ada ketul batu yang dah dimasukkan dalam sarung. Dia akan lepaskan jenazah tu ke dalam laut. Serombong kapal pun berbunyi menandakan jenazah telah disemadikan di dalam laut, kapal tu akan mula bergerak. Pergi dengan kapal laut, kita jadi adik-beradik, bukan saudara. Kita jadi adik-beradik dengan jemaah. Jemaah dalam kapal tu selama 15 hari kita pergi. Kalau pergi kapal terbang, kita jumpa kat airport. Lepas tu duduk atas kapal terbang, kita duduk tempat duduk kita sendiri. Lepas tu kita pergi sana, masing-masing berpecah. Kenangan dan rindu yang mendalam terhadap Baitullah dan Kota Suci Mekah membuatkan Haji Ismet mengemudi nuraninya untuk menerima jemputan sebagai tetamu Allah pada musim haji tahun 1995. Masa saya pergi tahun 50, tempat safar maruah di luar masjid. Dan kita berjalan di belakang rumah orang masa safar dengan maruah. Jadi dia safar maruah pula berbatu dan berpasir masa tahun 50. Dan orang tak pakai wheelchair masa tu, pakai tandu, pakai pengusung. Pada orang yang tua-tua yang tak boleh jalan tu, sekarang dah ada dengan aircon, dah pakai wheelchair, tak payah lagi. Dan luas, diluaskan. Perbezaannya zaman saya pergi tahun 50, saya boleh kucuk Hajar Aswad bila-bila masa. Saya teringin nak kucuk Hajar Aswad. Saya daripada kecil sampai besar tak boleh dengar orang sebut umrah dan haji. Sebab saya rasa, saya kalau boleh, saya nak mati di Mekah. Saya sangat sangat rindu kepada Baitullah dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihnya Allah pada hambanya. Bisa duduk di sini nak mati di Mekah, tapi bila duduk di Mekah nak balik, takut tak dapat jumpa anak cucu. Saya dapat H1N1 semasa saya berramadan 2009 di Mekah, di mana saya kena masuk ICU dan didiagnoskan saya H1N1. Saya minta pada isteri saya, pergilah depan Kaabah minta doa, saya nak balik. Jadi Tuhan memaafkan saya, dapat balik. Saya balik dengan sihat. Itulah rahsia Baitullah yang sukar untuk diungkap oleh Haji Ismet Aziz dengan kata-kata, kerana sekupnya cukup dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. Sesungguhnya orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah tetamu agung Allah. Sekiranya mereka berdoa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa mereka, dan sekiranya mereka memohon keampunan, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan mereka. Jangan berkasar merampu manusia. Saya ucap selamat raya pada anak-anak saya dari Kuala Lumpur, Lancang dan Muar. Seterusnya saya ucapkan selamat raya pada anggota JPAM Pekan dan juga JPAM Pahang dan seluruh amnya Malaysia. Okay. Tu saya Rosna Haji Zainal bersama kakak saya Haji Ramlah Haji Zainal. Dengan ini kami semua di Mekah, semua kekuatan semangat yang kuat mengharungi segala ujian Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak saya Khairul Fairi, menantu saya Azhar, cucu saya, anak saya, saya Tuan Kemal Bala di London. Doakan ibu semoga ibu dapat haji mabrur, insyaAllah. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri pada anak-anak saya dan kawan-kawan di Kampung Batu Buda Tambahan, juga saudara-saudara di Temuluk Pahang.
kasih. Saya Rohani Abdul Majid daripada Lekir, Setiawan, Manjung. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua anggota keluarga, sanak saudara di Malaysia. Doakan kami semua sihat di sini untuk mengerjakan dan mendapatkan haji mabrur. Saya Nur Haiti binti Hani daripada Taipei. Mengucapkan selamat Hari Raya kepada sanak saudara di mana juga berada. Doakan maklum sihat sejahtera. Mengerjakan haji ini. Doakan kami dan keluarga semua di sini selamat. Terima kasih. Baik, saudara, semuanya rindu kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan terima kasih kepada Bank Rakyat dan Rakyat Travel kerana sudi menaja program sebegini besar artinya kepada kita semua. Baik, sebenarnya kita terus, saya nak baca Facebook yang telah dihantar begitu banyak pada malam. Setiap saat Facebooknya masuk, terima kasih. Saya bacakan daripada Inspirasi Fis Ayuni. Dia bagi pantun, hendak menebang nibung berduri, dibuat pagar tepi perigi. Pantun di sekarang melepas diri, entah bila salam Baitullah berjumpa lagi. Allahu Akbar. Zawiyah Sulung, terima kasih Bank Rakyat, Rakyat Travel. Ya Allah, sedihnya ketika nak berpisah dengan Kaabah dan terlalu rindu rasanya untuk beribadah di sana lagi. Malam ini sedih, itu bertandang lagi bila nak berpisah dengan salam Baitullah. Moga bertemu lagi di tahun depan, rancangan yang hebat dan cemerlang. Semoga diberkati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Muhammad Azlan Muhammad Syakiri, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya antara jutaan yang masih tidak berpeluang menunaikan haji. Bila menonton salam Baitullah, semangat saya semakin berkobar-kobar untuk berusaha sedaya mampu untuk ke arah itu. Cuma saya risau, andai kata hari-hari mendatang rindu saya kepada Baitullah ini hilang ditelan arus ruang dan masa. Mohon pandangan bagaimana memastikan rindu ini kekal di sanu bari. Satu lagi saya nak baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu, bolehkah saya sekeluarga membuat simpanan di Bank Rakyat untuk persiapan mengerjakan haji insya-Allah? Harap dapat penjelasan. Nak baca ini terlampau lah banyak ni. Semuanya apa tu, mereka rasa syukur dan memuji program sebegini yang begitu besar artinya. Baik, kita ada satu pemanggil di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bro. Ya, siapa di sana? Saya Abdul Osman di Fatan Damali pula. Ya, silakan. Ya. Harap perpisahan malam ni dengan perpisahan terakhir, harap jumpa insyaAllah tidak. Dia nak tanya dengan Ustaz Kazim, memang dia tak nak bicara bila nak tinggalkan Baitullah tu, kita memang sedih. Tapi yang saya lihat lah, banyak yang seronok nak balik, kawalan kabut seronok nak balik. Jadi macam mana jadi jiwa jadi macam tu ni, Ustaz Kazim? Dan nak tanya dengan tadi orang kuat apa Bank Rakyat ni, macam mana boleh dapat satu ni apa tu, saya mesti pilih macam mana dapat ni apa perkataan tu. Baik. Itu sajalah saya. Semoga jumpa lagi. Baik. Lah. Baik. Assalamualaikum. Salam. Dia bukan saja tengok salam Baitullah, Bank Rakyat pun dia tahu. Nah, ini hebatnya salam Baitullah, Ustaz Ghazim. Ya, bila kita lihat ada orang yang seronok nak balik, ada orang yang gembira nak balik. Bukan bermakna bila seronok nak balik tu tak elok. Kita pun ada tanggungjawab kita. Kita pun ada keluarga kita. Kita pun ada lagi sanak saudara di di perantauan di Malaysia, tanah air. Jadi bukan makna tak bagus. Cuma kerinduan itu tetap ada. Tetapi kerinduan kita pada keluarga kita juga hebat. Dan saya lihat tadi mak bapak yang cakap tadi, semua orang ingat pada anak-anak dia di Malaysia. Semua cakap anak-anak, mak sihat, semua sihat. Doakan mak dapat haji mabrur. Dalam tempoh 40 hingga 50 hari kita berpisah dengan mak kita, dengan bapak kita. Baru kita tahu sebenarnya mak bapak kita sangat kasih pada kita. Ibu bapak kita sangat sayang pada kita. Jadi saya menyeru kepada sahabat-sahabat saya, adik-beradik kita semua yang berada di Malaysia sekarang ini, selama 40 hari kita berpisah dengan ibu, 50 hari kita berpisah dengan ayah kita, baru kita tahu betapa sunyinya hidup tanpa mereka. Tolonglah hormat pada mak bapak, tolonglah sayang pada ayah kita. Dalam tempoh 40 hari kita berpisah ni, baru kita tahu sunyinya hidup tanpa ayah. Bagi orang yang sudah ada, yang sudah kehilangan ayah dan ibu, barulah dia tahu betapa hidup ni tidak bermakna bila tidak ada ayah dan ibu. Yang mana masih ada ayah, yang mana masih ada ibu, tolonglah. Perpisahan kita buat sementara ini adalah sangat menggoncang jiwa kita. Bayangkan kalau berpisah selama-lamanya dengan ayah dan ibu kita. Saya minta pada abang-abang, tolong hayati baik-baik sini kata ini. Ibu misali ibu yang sejati,
kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Mudah-mudahan perpisahan kita buat sementara dengan ayah dan ibu memberikan keinsafan pada kita. Ada yang bercakap tadi Ustaz ya, hidup di sini nak mati di sana. Sebelum Ustaz lanjutkan ni, nak tanya kepada Haji Rosman. Tadi dia nak pergi haji tapi nak menyimpan dalam bank rakyat. Ini memang habis kempen dah ni. Haji apa tu? InsyaAllah memang dari segi perkhidmatan yang kita sediakan dengan bank rakyat bekerjasama dengan tabung haji. Jadi kalau sesiapa yang nak menyimpan di bank rakyat, nak keluar duit, nak daftar haji, segalanya memang boleh. Jadi tidak ada masalah kalau kita dapat melakukan benda tu. Jadi lebih mudah, lebih memudahkan lagi umat Islam di Malaysia untuk nak menunaikan fardu haji, insyaAllah. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Masya Allah. Tadi ada satu soalan tadi pasal bank pilihan anda. Memang mana kita dapat? Memang kita wawasan kita, matlamat kita, visi kita, nama kita pun bank rakyat. Kita kalau boleh, rakyat di Malaysia ni memilihlah bank rakyat sebagai bank pilihan kita. Kemudian rakyat travel pula tambah pula lagi. Apa nak sebut tu Haji? Apa tu? Pakej umrah anda. Anda. Kononnya begitulah. Apa tu? Ustaz Kazim, yang disebutkan oleh dalam bingkisan tadi, dia kata kita hidup di sini nak mati di sana. Biasanya kita hidup di sini nak mati di sini. Kenapa kerinduan itu begitu menggamit sekali Ustaz? Memang banyak orang yang bila bercakap, kalau boleh aku nak mati di Mekah. Kalau boleh aku nak mati di Mekah. Sebenarnya bukan kata nak pergi ke Mekah tu saja pilihan Allah. Nak meninggal di sana juga adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerinduan itulah yang kita tak tahu bagaimana Allah Taala jadikan bumi Mekah ini bumi yang sangat berkah, bumi yang barakah, bumi yang penuh dengan kebaikan. Berdoa di tempatnya adalah mustajab. Minum air zam-zamnya menjadi ubat. Mengelilingi tawafnya merupakan satu doa kepada kita. Pandang dia saja pun dapat pahala. Tengok Kaabah saja dapat pahala. Menghabiskan 30 juzuk dalam Masjidil Haram dapat pahala yang sangat besar. Maknanya kalau mati juga merupakan satu pahala yang besar di sana rupanya. Tengok pada sini pun dapat pahala juga Ustaz. InsyaAllah. Ustaz, kita tengok pula soalan kuis Salam Baitullah malam yang terakhir, soalan yang ke-10. Dan ini bermakna selepas ini selesailah tanggungjawab saudara untuk menjawab soalan kuis Salam Baitullah. Kita saksikan bersama. Silakan. Soalannya saudara, soalan terakhir pada malam ini, mudah saja. Berapakah jumlah cawangan bank rakyat di seluruh negara? Kita dah pun sebut dah 2-3 kali dah. Jawapan A 126 buah dan B 136 buah. Type SB dan hantarkan kepada 32776 dan ikuti arahan yang seterusnya. Hadiahnya amat lumayan saudara. Memang cas SMS tu akan dikenakan 50 sen. Tetapi apalah 50 sen tu kalau kita dapat mengerjakan umrah, satu pakej umrah dan kemudian 8 hadiah ke destinasi terpilih berharga RM500 setiap RM500 setiap satu. Baik, kita nampaknya sudah sampai kepada penghujung rancangan dan Salam Baitullah akan melabuhkan tirainya. Kita minta Ustaz Kazim Ustaz tutup Salam Baitullah ini dengan doa. Mudah-mudahan penonton yang akan tahun depan nak pergi haji akan termakbul doanya, dan kemudian mereka yang akan kembali ini dengan haji yang mabrur. Ustaz Kazim, silakan. Terima kasih doktor. Untuk anak-anak muda yang bercita-cita untuk menunaikan haji, untuk yang belum menunaikan haji dan yang telah menunaikan haji, saya nak buatkan satu rangkap kata-kata yang sangat popular sekarang. Biar Salam Baitullah, biar Baitullah sentiasa di hati, terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Saya minta seluruh rakyat Malaysia yang menonton Salam Baitullah pada malam ini sama-sama mendoakan dan sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Biar bergema 28 juta, 20 juta, 15 juta rakyat Islam di Malaysia ini membaca Al-Fatihah dengan lagu daripada Imam Masjidil Haram. Bacaan beliau mudah-mudahan ada tersemak dalam hati kita kerinduan kepada Masjidil Haram, kerinduan kepada Baitullah Mekah itu sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا الرحمن berkatilah kami semua يا الله. Berkatilah semua jemaah haji yang menunaikan haji ini ya Allah. Terimalah ibadat mereka dan berikanlah kepada mereka haji yang mabrur ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami merindui Baitullah-Mu ya Allah. Kami merindui makam Nabi-Mu ya Allah. Kami merindui Masjidil Haram dan Masjid Nabawi-Mu ya Allah. Jemputlah kami lagi berada di sana ya Allah. Pertemukanlah kami lagi di sana ya Allah. Hanya Engkaulah yang mampu memberikan, yang boleh memberikan kami kehadiran di sana ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, berikanlah kami yang terbaik padamu ya Allah. Sesungguhnya kami sangat merindui ibadat haji dan umrahmu ya Rahman. Berikanlah kami lagi peluang untuk sama-sama menjejakkan kaki di bumimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kebaikan kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Terimalah ibadat mereka ya Allah, dan pulangkanlah mereka kepada kami dalam keadaan sehat sejahtera ya Allah. Sesungguhnya kami banyak melakukan dosa terhadap ibu dan ayah kami ya Rahman. Keampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah ya Rahman, berkatilah kami ya Allah. Berkatilah usaha bank rakyat, berkatilah usaha semua penaja ya Allah. Berkatilah usaha TV1 ya Allah. Berkatilah usaha RTM dan seluruh kru yang berada di Malaysia dan berada tanah suci ya Allah. Mudah-mudahan ia yang menjadikan amalan yang berpanjangan pahalanya kepada kami sehinggalah pada hari kiamat ya Allah. Jemputlah kami untuk menghadirkan diri kami berada di depan Ka'bah-Mu ya Allah di satu hari nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Tuan Haji ya. Dan terima kasih kepada Bank Rakyat, terima kasih kepada Rakyat Travel, dan terima kasih kepada semua penonton yang telah menghantar SMS dan juga menghantar Facebook kepada kami dan juga yang telah menelpon. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Salam Baitullah melabuhkan tirainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.